Nah, kita mulai dari kita benar -benar. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan mendengarkan "Welcome Speech" dari Bapak Pro profesor Dr. Martani Husaini, selaku Guru Besar Universitas Indonesia, dan juga Ketua STIKOM InterStudi kepada Bapak profesor Dr. Martani Husaini. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo Pak Martani. Halo. Halo Pak Martani, waktu dan tempat kami persilakan. Halo Mbak. Mbak. Ya. Kok nggak ada suaranya nggak ada ini suara ini. Kita coba. mana ya sini? Mana ini? Oleh cukup di sini Silakan Pak Mart suaranya nggak jelas mbak. Saya izin pak, suaranya sudah jelas. Mungkin bisa langsung saja memberikan kata sambutannya. Baik, jadi bapak ibu sekalian, para penyelenggara daripada webinar yang judulnya Transformasi Digital Dilindas atau Terkilas dalam Perspektif Komunikasi. Dan uh, kebangkitan ekonomi. Uh, izinkan saya uh, ingin menyampaikan sepatah dua, dua, dua patah kata, ya, bahwa uh, seminar webinar ini sejatinya merupakan uh, perhatian kita semua sebagai akademisi, ya, bahwa persiapan untuk mentransformasikan platform yang baru ya, ke arah yang digital uh, di dalam dunia kampus itu perlu dipertimbangkan. Yang kedua, transformasi digital uh, merupakan bagian dari teknologi yang lebih besar untuk suatu perubahan. Ketiga, penerapan teknologi digital masuk dalam semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, uh, kita seyogianya menyimak uh, dari semua pembicara yang hadir pada hari ini karena tokoh-tokoh uh, yang uh, yang memahami dan mau mentransfer. Pemahaman mengenai era digital seperti apa. Kemudian yang keempat, kampus dan dunia harus siap menghadapi perubahan digital agar lebih efektif dan efisien dalam dalam rangka penyelenggaraan uh, sebuah kegiatan akademik. Yang terakhir, lembaga pendidikan harus menyiapkan infrastruktur dan mutu dosen agar bisa menghasilkan mahasiswa uh, yang berdaya saing uh, dalam menghadapi tantangan global. Nah, oleh karena itu, Digitalisasi juga. Ya, izinkan hmm. saya ingin uh, perkatanyaan. menyampaikan perkatanyaan. Uh, terima kasih uh, buat semua pihak, ya, termasuk pada uh, tadinya tadinya saya lihat ada Pak Menteri yang, enggak kalau tidak salah, diwakili sama salah satu uh, pimpinan di uh, Kementerian Kominfo, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya saya ingin menyampaikan terima kasih buat Bapak Dirjen Bapak Dr. Ismail ya beliau ini adalah guru saya dan juga senior yang yang perlu kita akan kita mendengarkan secara seksama hal-hal yang berkaitan dengan proses transformasi digital ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya saya ingin juga menyapa Pak Arya Dwi Paramita, ya VP CSR daripada SMEEP PT Pertamina. Kemudian Bapak Dr. Muhammad Rianto, ya, Sekjen Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI). Kemudian Pak Andi Budi Mansyah, Ketua Federasi Teknologi Informasi Indonesia. Pak Rizky Wauzi, ya, ya, ini profesional lecturer daripada STIKOM dan pihak-pihak uh, yang lain uh, termasuk Pak Danang kemudian uh, kemudian uh, Pak Atma yang telah membidani melahirkan kegiatan uh, webinar ini yang berjudul transformasi digital dilindas atau tergilas ya melihat dari judulnya sangat uh, seksi sekali oleh karena itu uh, untuk membedah judul yang berat ini marilah kita mendengarkan uh, paparan maupun pembahasan dari uh, para pihak ya. Di sini tokoh-tokoh uh, yang ada di Indonesia kumpul di sini semua. Uh, kemudian banyak hal-hal yang menarik untuk disikapi karena beberapa kampus ya. Itu telah kita undang untuk mendengarkan bagaimana preparation, readiness daripada kampus agar supaya menyikapi transformasi ke arah yang digital ini uh, tidak keliru. Oleh karena itu sekali lagi uh, uh, saya kembalikan pada moderator. Ya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya yang sebesar besarnya atas parti, partisipasi uh, para pihak yang uh, bisa menghadirkan kegiatan ini dalam rangka membahas satu judul yang sangat menarik transformasi digital dilintas atau terjelas terima kasih saya sampaikan selamat berwebinar. mudah-mudahan menghasilkan ya menghasilkan pemahaman yang tidak tiru di dalam mempersiapkan transformasi digital sebuah organisasi apakah itu kampus apakah itu organisasi publik ataukah organisasi swasta. Terima kasih, selamat berwebinar, salam sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Martani Useni atas sambutannya. Selanjutnya akan ada keynote speech dari Bapak Joni G. Plate yang, yang, selaku Menteri. Menteri Komunikasi dan Informatika nah. yang akan diwakilkan oleh Bapak Dr. Dedi Permadi selaku juri bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga staf sus bidang digital dan sumber daya manusia ke Kominfo. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Bapak Dr. Dedi Permadi. Tidak di halaman, Atau dijawab jaraknya adalah arahan Bapak Presiden. Upaya percepatan transformasi digital nasional adalah arahan Bapak Presiden pada bulan Agustus 2020 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Kominfo sebagai leading sektor dalam bidang digital dan saat ini kami sedang melakukan beberapa program strategis terkait dengan agenda besar ini. Yang pertama tentu adalah percepatan pemerataan infrastruktur telekomunikasi. Seperti kita ketahui bahwa kita masih memiliki 12.548 desa dan kelurahan yang belum memiliki akses internet 4G. Dari total 83.200 18 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Efek ekonomi jika transformasi digital ini dilakukan memang sangat besar. Jadi, kalau kita melihat salah satu sektor saja, kita bisa membayangkan betapa besarnya potensi ekonomi digital Indonesia. UMKM Indonesia itu saat ini berjumlah sekitar 64 juta dan menyumbang 60% kepada GDP kita Indonesia. Nah dari total UMKM sebanyak 64 juta itu baru ada sekitar 13,5 juta UMKM yang go digital atau melakukan digital onboarding atau hanya sekitar 18% dari total keseluruhan UMKM kita. Artinya masih ada ruang improvement yang sangat besar untuk UMKM kita bisa melakukan lompatan melalui media digital. Kalau kita membayangkan UMKM yang belum go digital saja sudah bisa menyumbang 60% pada GDP Indonesia, kita bayangkan kalau mereka sudah bisa go online, go digital, maka potensi ekonominya akan jauh lebih besar dari itu. Itu hanya satu sektor di UMKM saja, belum termasuk sektor-sektor lain, misalnya efisiensi spektrum frekuensi radio yang juga akan mendatangkan apa namanya penerimaan negara bukan pajak yang luar biasa besar dan itu tentu kita bisa nikmati bersama untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ada empat aspek utama yang tentu akan sangat terpengaruh dari proses transformasi digital Indonesia yang kami sebut sebagai empat pilar utama transformasi digital. Yang pertama adalah terkait dengan infrastruktur, yang kedua terkait dengan masyarakat, yang ketiga terkait dengan ekonomi, dan yang terakhir tata kelola pemerintahan atau kita sering menyebutnya sebagai digital infrastructure, digital society, digital economy dan digital government. Transformasi digital berbeda dengan digitalisasi dan digitisasi. Kalau digitalisasi dan digitisasi hanya berbicara terkait dengan bagaimana mengubah yang analog menjadi digital. Tetapi transformasi digital berbicara bagaimana mengubah tidak hanya dari sekedar analog ke digital, tetapi ekosistem digital yang dibangun secara komprehensif itu bisa digerakkan secara bersama-sama. Selanjutnya, terima kasih Bapak Dr. Permadi. Selanjutnya akan ada prolog dari Bapak Danang S. Buana, SMSI selaku Kadif Partnership dan Lecturer kepada Bapak Danang kami persilakan. Uh, baik terima kasih kepada host kita pada sore hari ini. Semoga suara saya terdengar dengan baik. Uh, selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama yang saya hormati Profesor Dr. Martani selaku Ketua Stikom Interstudy Jakarta kemudian eh, Pak Menkominfo yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Deddy Permadi, staf ahli menteri, kemudian Bapak Dr. Eh, Ismail selaku Dirjen SDPBI yang kami hormati juga, juga kepada Bapak Andi Budi Mansah, Ketua Federasi, eh, Pak Arya Anto yang mewakili dari eh, Pertamina yang juga sudah bersedia hadir, Pak jadi Iris nanti Korsek Vice Korsek Korporat Sekretari Kompas TV yang juga sebagai wakil Sekjen Asosiasi Televisi Nasional Indonesia yang juga bersedia hadir dan juga Mas Rizky Fauzi eh, dosen di kampus Inter Studi Jakarta yang kami hormati. Yang pertama kami sampaikan permohonan maaf karena dalam proses awal pelaksanaan webinar ini terjadi gangguan teknis ya. Itu semata-mata eh, Tiba-tiba datangnya karena sebetulnya sudah dipersiapkan, tapi masih ada trouble sedikit. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Bapak-Ibu dalam mengikuti webinar kita pada sore hari ini sampai selesai nanti. Kemudian yang kedua, tentu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga peserta webinar yang juga berpartisipasi dalam webinar. Uh, Uh, sore hari ini. Semoga webinar ini juga memberikan kontribusi yang positif bagi Bapak-Ibu semuanya yang mengikutinya sampai tuntas nanti. Yang ketiga, sebagai penyelenggara tentu kami uh, terutama Sitikom Interstudy adalah berbasis komunikasi. Uh, kami terus-menerus menyuarakan transformasi digital karena ini bagian terpenting bagi bangsa Indonesia dalam rangka meningkatkan uh, kualitas hidupnya dan juga sebagai momen kebangkitan ekonomi. Sehingga kami memilih uh, tema antara terlindas dan tergilas ini diharapkan nanti para stakeholder dan para narasumber yang hadir bisa memberikan pencerahan apakah bangsa kita ini uh, dalam posisi seperti apa? memanfaatkan, dimanfaatkan atau bagaimana? karena uh, tantangan asing juga cukup besar dalam konteks pengambilan ekonomi digital di Indonesia. Namun demikian, apapun yang terjadi tentu saya yakin pemerintah dalam hari ini Pak Dirjen, Pak Ismail dan juga uh, Bapak Ibu narasumber yang lain tentu memiliki pemikiran yang luar biasa nantinya yang bisa disampaikan di sini sehingga semua peserta uh, dari berbagai kalangan bisa mengambil nilai-nilai positif dan kemudian diaplikasikan dalam bentuk kontribusi yang positif baik di kampus di masyarakat ya di dunia industri maupun ekonomi yang lainnya terutama di sektor-sektor yang kreatif ini hanya pemicu saja bahwa webinar ini kami lakukan terus-menerus agar semua pihak lebih awareness memiliki literasi digital yang baik sehingga mereka tidak hanya menjadi uh, apa, korban dalam tanda kutip, tetapi menjadi produsen, menjadi produser, menjadi insan-insan atau kreator-kreator yang kreatif dalam memanfaatkan uh, pestapora transformasi digital yang hari ini sebetulnya sudah berjalan sedemikian rupa. Bahkan kemarin 4G juga sudah mulai ditenderkan, namun ditunda. Ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin hati-hati ya, pengen serius agar jangan sampai uh, masyarakat Indonesia terutama uh, ditinggal dan tidak bisa memanfaatkan, memaksimalkan uh, dan menikmati transformasi digital ini secara lebih baik. Saya kira itu sekedar uh, sambutan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena ada gangguan teknis. Uh, dan atas nama panitia saya mengucapkan selamat berwebinar. Berwebinar semoga. Uh, memberikan kontribusi dan bermanfaat buat kampus, buat masyarakat, buat dunia industri, dan bangsa Indonesia pada umumnya. kalam, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Danang. Selanjutnya acara ini akan dimoderator oleh Sania Yusita, mahasiswi Public Relations di Kementerian Studi. Kepada Sania, kami persilakan. Baik, terima kasih Anissa. Selamat sore. Semuanya perkenalkan saya Sanya Yusita, saya menjadi moderator webinar kali ini yang tentunya Sama dengan gas, tema perspektif komunikasi bentar, bentar. dan kebangkitan ekonomi. Trap, nah, langsung saja. Nah, langsung saja kami akan mempersilakan para narasumber untuk mempresentasikan materinya, dan kami akan memberikan waktu selama 10 menit untuk mempresentasikan materi yang ingin disampaikan terkait transformasi digital. Nah, untuk narasumber yang pertama, kita akan mempersilakan Bapak Arya Dwi Paramita selaku VP CCR dan SMIIP PT Pertamina Persero. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sania atas kesempatannya yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Martani, kemudian Bapak-Bapak Narasumber, Bapak Danang S. Buwana, yang kami hormati, dan juga para narasumber uh, yang kami hormati uh, serta Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang mengikuti acara ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk uh, bisa memberikan uh, sedikit uh, sharing pengalaman bagaimana uh, peran dari era digital ini di era pan di saat pandemi dan bagaimana Pertamina menyikapi kondisi tersebut terutama dalam konteks tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di Pertamina kami menjalankan sebuah program yang disebut sebagai program kemitraan, di mana ini adalah merupakan program pemberdayaan UMKM dengan yang bentuk format programnya adalah pembiayaan pembiayaan murah, yaitu pinjaman modal usaha untuk UMKM, termasuk di dalamnya ada pembinaan. Bapak Ibu di dalam konteks ini, kita kami sampaikan bahwa Pertamina di tahun 2020 sama seperti halnya perusahaan yang lain, kita semua menghadapi era pandemi yang sehingga membutuhkan sebuah pemikiran terobosan baru untuk bisa tetap menjalankan program kemitraan ini. Dalam konteks ini, kami di fungsi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Itu terus melaksanakan program uh, pembinaan UMKM Melalui 8 program unggulan untuk UMKM naik kelas Jika biasanya dalam rangka melaksanakan pembinaan terhadap UMKM Kami bisa melakukan visit secara fisik ke lapangan Dan kemudian memberikan pelatihan secara langsung Namun di era pandemi kemarin uh, kami sangat terbantu dengan adanya teknologi digital ini jadi, kalau tadi ditanya di awal, apakah kita kita ada di posisi di mana dari transformasi digital ini? Apakah kita yang terlindas, atau kita yang tergilas, atau justru kita bisa memanfaatkan momentum ini untuk bisa bangkit? Dan pilihan saya adalah yang terakhir tadi. Jadi, pilihan kita untuk bisa bangkit di era pandemi ini dengan menggunakan teknologi digital itu adalah pandangan optimis yang kami jalankan, dan itu telah berhasil kami lakukan di tahun 2020. Beberapa kegiatan yang, seperti kita lihat di slide ini, yaitu pertama adalah UMKM Academy. Kami mencoba untuk membantu membangun teman-teman UMKM melalui sebuah program pelatihan, di mana mereka bisa berjalan beranjak dari kondisi yang tradisional, asiditis yang ada sekarang sampai mereka bisa menuju go global dengan melalui fase-fase modern digital online dan global ini merupakan suatu konsep pelatihan yang kami berikan secara online uh, kepada teman-teman UMKM harapannya adalah mereka bisa survive di era pandemi ini kemudian selain itu juga kita memberikan sertifikasi dan perizinan uh, ini merupakan fasilitas yang kami berikan untuk pembinaan kepada UMKM supaya mereka memiliki daya saing yang lebih kuat Terutama dalam uh, menghadapi pandemi kemarin, selain itu kita juga melaksanakan e-learning. Konsep e-learning ini memang sebuah konsep yang kita laksanakan untuk teman-teman UMKM sebagai bagian dari uh, upaya uh, naik kelas tadi. Jadi, memang ini semua kita kemas di dalam sebuah silabus khusus untuk UMKM, dan uh, di sini kita bisa lihat bahwa ini merupakan uh, opsi yang yang terbaik untuk mereka sehingga mereka bisa sambil melaksanakan kegiatannya ini uh, dari tempatnya masing-masing. Nah, bagaimana dengan uh, display produk dan publikasi? Tentunya itu semua kami lakukan dan semuanya memang harus kami uh, geser ya, harus ada transformasi ya dari tadinya yang menggunakan metode standar seperti biasa itu kami beralih kepada digital. Dan tentunya jika memang UMKM ini harus bisa menembus pasar dunia, maka kami siapkan salah satu uh, apa namanya channelnya, yaitu dengan melaksanakan Pertamina Smexpo yang kami gelar waktu tahun lalu itu di periode September uh, 2020. Apa yang terjadi di dalam uh, proses tersebut, tentunya dengan menggunakan teknologi digital ini, kami bisa membawa teman-teman UMKM dari fase tradisional. Dari fase kondisi mereka saat itu menuju ke fase yang global. Di fase tradisional ini, teman-teman memang mengalami proses transformasi dari yang tradisional menuju modern, di mana di situ kami memberikan pelatihan proses branding, kemudian kemasan, dan pelatihan akuntansi sederhana dan perpajakan. Di fase digital ini, kita sudah mengajarkan mereka untuk bisa masuk ke pasar digital. Jadi di sini yang menarik adalah bagaimana teman-teman UMKM itu tetap bisa memasarkan produknya walaupun mereka berada di rumah. Nah, ini merupakan salah satu terobosan juga yang harus dipenuhi oleh teman-teman UMKM yang harus diikuti sebelum mereka masuk ke fase go online. Di sini kita sudah melatih mereka untuk sosial media, pelatihan penjualan melalui marketplace, dan juga pembuatan website, blog, dan vlog. Dan terakhir adalah tentunya membawa mereka ke fase global, Kenapa kami uh, percaya diri untuk menempatkan fase Go Global di ujung cerita ini? Karena memang dengan adanya teknologi ini membuka barrier, membuka uh, keterbatasan kita, membuka uh, membuka kita kepada kesempatan baru untuk bisa mempertemukan antara pasar yang ada di luar negeri dengan uh, potensial uh, produsen yang ada di dalam negeri. Pada saat uh, pasar digital UMKM ini juga uh, dijal dijalankan di Kementerian BUMN. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar istilah padi UMKM BUMN ini adalah padi itu singkatannya pasar digital di mana UMKM di bawah di bawah Kementerian BUMN para BUMN ini melaksanakan pembelian barang maupun jasa dari UMKM gitu. Jadi sistem ini sudah dibangun dan sudah berjalan hingga saat ini dan Pertamina merupakan salah satu dari delapan BUMN yang turut ambil bagian dalam pilot project ini dan Uh, ini adalah contoh dari e-learning jadi yang teman-teman bisa lihat di slide ini ini merupakan uh, modus uh, modul yang diberikan modul yang diberikan uh, kepada UMKM untuk bisa belajar dari mulai uh, tradisional tadi modern digital online dan untuk menuju go Global jadi artinya teman-teman itu akan melalui fase ini semua dilakukan melalui uh, e-learning platform. Jadi, untuk menjawab tantangan, kita harus selalu berada di rumah dan tetap menjalankan prosedur kesehatan secara ketat. Apakah kita juga bisa tetap belajar dan berjualan? Jawabannya bisa, yaitu melalui teknologi. Nah, teman-teman, bapak ibu yang kami hormati, ini adalah saya mencuplik satu cerita ini saja sebagai sebuah kesimpulan bahwa... Bagaimana mimpi besar kami di saat itu untuk membuat sebuah event untuk UMKM memasarkan produknya secara langsung, tapi harus kami ubah menjadi platform digital, dan ternyata hasilnya jauh lebih baik, jauh lebih besar dibandingkan kalau kita adakan secara fisik. Nah pada saat itu kami melaksanakan program Pertamina Smexpo. Pertamina Smexpo ini mendapat dukungan uh, dari Kementerian dan lembaga yang terkait dan tentunya ini diselenggarakan dengan tetap memperhatikan prosedur kesehatan. Dan uh, di bulan September itu uh, kami melaksanakannya secara online dan ini kami berikan kesempatan kepada 100 mitra binaan terkurasi yang terpilih untuk menjual. 1.780 produk pilihannya. Jadi ini event ini mendapat uh, rekor muri waktu itu mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia, di mana ini merupakan sebagai pameran virtual dengan pilihan produk terbanyak di Indonesia. Nah pada saat itu kami melaksanakan program ini dengan uh, melibatkan uh, mitra binaan dari lima sektor, yaitu dari fashion. Food and Beverage, kemudian craft kerajinan tangan ya, agribisnis dan furniture. Kemudian di forum ini kami juga memberikan fasilitas kepada teman-teman mitra binaan untuk bisa mendapatkan pelatihan, coaching, fashion show, kemudian bisnis forum dan adanya performance artis untuk sebagai panggung hiburan ya dari bagi para pengunjung. Dan ternyata di luar dugaan kami, pada awalnya kami menargetkan sekitar 10 ribu. Target audiens yang masuk. Ternyata waktu itu tembus 34 ribu dan ini hanya dalam tiga hari. Artinya apa? Artinya ini tiga uh, kali lebih lipat, tiga uh, kali lebih tinggi dibandingkan ekspektasi kita. Dan ini untuk online coachingnya diikuti oleh 500 UMKM. Apa yang menarik di sini? Yang menarik di sini adalah tadi barrier kita untuk menjual ke wilayah lain itu terbuka semua dengan adanya teknologi. Jadi acara ini dikunjungi tidak hanya oleh orang Indonesia. Kalau kita pameran di Jakarta mungkin yang datang hanya orang Jakarta dan sebagian Jabodetabek. Tapi kalau kita pameran online seperti ini ini 38 negara, Bapak Ibu. Jadi ada 34.000 orang yang akses ke sini itu dari 38 negara dan yang terbanyak setelah Indonesia adalah negara Amerika. Jadi di sebuah bisnis forum itu dipertemukanlah pasar-pasar di luar negeri untuk produk UMKM in Indonesia. Nah, di forum itu kita memberikan fasilitas kepada UMKM untuk bisa berdialog langsung dengan calon pembelinya gitu. Dan kami juga menyediakan penerjemah untuk membantu mereka jika memang ada kendala bahasa. Dan yang menariknya adalah pada saat itu memang potensi pemasarannya cukup tinggi dan kami memperkirakan waktu itu potensi penjualan produknya itu mencapai sekitar 9 miliar dari target 7 miliar. Jadi potensi-potensi tersebutlah yang selanjutnya menjadi bahan bagi teman-teman UMKM untuk memperbaiki kualitas produknya dan mempersiapkan diri untuk menuju pasar global. Nah singkat cerita ini adalah sebuah evidence ya evidence bukti bahwa di era pandemi kemarin Teknologi digital dan komunikasi ini menjadi solusi yang uh, tepat sasaran dan bisa diimplementasikan oleh teman-teman uh, UMKM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Demikian sedikit sharing dari kami uh, terkait dengan hal ini, uh, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Uh, mohon izin kepada moderator, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Arya atas materinya. Nah, teman-teman ternyata memang digital ini sangat bermanfaat ya, apalagi di era pandemik ini. Yang sebelumnya dari program visit lapangan sehingga bisa membuat program pelatihan online dan juga membantu UMKM membuat pemasaran online produk tersebut sehingga bisa masuk ke pasar online sehingga bisa menuju go global tentunya dan juga bisa bersaing dengan pasar internasional dari target yang dicapai, targetnya 7 miliar, sehingga yang dicapai kemarin sampai 9 miliar. Nah, tentunya memang sangat bermanfaat banget nih digital saat ini. Nah, ini saat ini sudah ada satu pertanyaan, mungkin bisa dibantu ya Pak Arya ya. Jadi di sini saya mendapatkan pertanyaan Apakah ya. Pertamina siap menghadapi transformasi digital, dan tentunya teknologi digital anggaran cukup besar? Dan dari mana bisa dibantu, Pak? Baik, terima kasih, Mbak. Jadi, tadi yang menanggapi yang disampaikan Mbak Sania tadi bahwa yang didapatkan adalah potensi penjualan. Jadi tadi angka yang disampaikan itu potensi penjualan yang uh, skenarionya lebih tinggi dibandingkan dengan eh yang uh, apa namanya lebih tinggi dibandingkan uh, targetnya. Jadi itu potensi penjualan. Baik kalau untuk teknologi digital memang Pertamina juga uh, sudah menerapkan uh, apa namanya sudah menyesuaikan diri dan terus untuk menerapkan uh, teknologi digital di dalam bisnisnya, industrinya. Dan tentunya ini merupakan bagian dari transformasi digital yang juga dilaksanakan oleh Pertamina sebagai BUMN, gitu ya. Dan artinya memang pelayanan-pelayanan ini juga sudah kami optimalkan. Jadi teman-teman juga bisa mendownload My Pertamina. Itu adalah merupakan salah satu fitur, salah satu aplikasi untuk layanan secara digital. Kemudian juga teman-teman bisa memanfaatkan My Pertamina itu untuk bertransaksi. Artinya ini merupakan salah satu terobosan dari teknologi digital yang yang terjadi di industri energi saat ini. Dan jika teman-teman membutuhkan informasi terkait dengan bagaimana fitur-fitur teknologi digital lainnya yang ada di Pertamina yang lainnya, itu bisa menghubungi di nomor telepon 135. Itu merupakan konteks center Pertamina yang bisa melayani teman-teman semua demikian mbak jadi uh, My Pertamina itu adalah salah satu fitur digital yang familiar dengan uh, publik demikian terima kasih oh baik bapak terima kasih Buat teman-teman juga dapat mendownload ya My Pertamina untuk membantu dalam bertransaksi tentunya baik terima kasih bapak Arya atas materinya selanjutnya kita ke narasumber dari kedua itu Bapak Dr. Ismail MT yang merupakan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau yang biasa disingkat SDPII, SDPPI, Komen Kominfo. Nah beliau ini juga telah mengabdi pada Republik ini yang lebih dari 27 tahun dan sudah memiliki pengalaman dan prestasi yang banyak ya Pak ya. Beliau juga merupakan lulusan S1 Teknik Fisika ITB, S2 Teknik Elektro UI dan juga S3 Elektro dan Informatika ITB. Baik Bapak, waktu dan tempat, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Sania. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang saya hormati, Prof. Martani, senior, dan guru saya, Mas Danang, sahabat saya juga rekan-rekan narasumber semua tadi ada Mbak Andi Budiman Mansah dan juga teman-teman semua yang lain uh, izinkan saya menyampaikan secara cepat ini karena waktunya yang disampaikan panitia juga tidak panjang lebar uh, menuju transformasi digital Indonesia tapi sebelum saya masuk ke materi saya saya ingin sedikit komentar terhadap uh, topik yang diberikan panitia ini karena topiknya dua-duanya sulit pilihannya ini terlindas eh apa Ter terlindas atau tergilas. tergilas dilindas atau, tergilas, <laughs> dilindas atau tergilas. <laughs> ya dilindas atau tergilas jadi dua-dua ini pilihannya sulit nih gitu satunya dilindas satunya tergilas jadi kalau bahasa puisi ini cocok anunya apa namanya ritmenya gitu tapi pilihannya sulit ya cuman bedanya satunya ini disengaja yang satunya nggak sengaja gitu, tergilas gitu. Tapi suksesnya nggak ada pilihannya di sini. Mudah-mudahan kita mencoba dari sisi positifnya, karena pilihan untuk tidak terlindas dan tidak tergilas juga ada gitu. Uh, tapi caranya seperti apa? Kan ini pertanyaannya gitu. Kita diskusi ini bagaimana caranya supaya tidak terlindas, uh, tidak tergilas, dan uh, tidak dilindas dan tidak tergilas itu gitu. Ya, ini mungkin topik yang menarik, jadi sangat menantang judulnya. Uh, karena apa? Karena ya kenyataannya setelah terjadi pandemi COVID-19 ini, ya orang harus berubah perilakunya dengan memanfaatkan ruang digital. Gitu. Ya kalau enggak itu tadi. E, dilindas dan tergilas itu karena apa karena di pandemik ini kita nggak bisa lagi biasa-biasa e, gitu jadi untuk dalam konteks kita melakukan aktivitas sehari-hari tidak bisa menggunakan ruang atau dengan tata cara konvensional harus kita manfaatkan ruang digital ini untuk e, untuk bekerja untuk belajar sekolah untuk melakukan e, bisnis ekonomi UMKM di manufaktur dan sebagainya semua harus survive di ruang digital ini. Nah, growth-nya juga menunjukkan yang seiring dengan kondisi itu. Jadi terjadi growth peningkatan pengguna internet yang eh, cukup cepat ini dari tahun 2019 sampai 2021. Berarti pada pada era pandemik 2020 kemarin tuh akselerasinya tinggi. Jadi sekarang sudah ada populasi pengguna internet itu di Indonesia sudah 202 juta dari 260 sekian juta penduduk. Itu berarti sudah 73 persen kita penduduk kita yang menjadi pengguna internet. Dan 61 persennya atau 62 persennya itu 170 juta itu sudah aktif di media sosial. Nah perilaku ini menunjukkan bahwa orang semakin mudah untuk melakukan berbagai kegiatan menggunakan dunia digital atau ruang digital nah di dalam bisnis juga dibutuhkan kelincahan dan kecepatan untuk mengantisipasi terjadinya perubahan dan pendekatan baru ini ini fakta-faktanya ya jadi memang tidak usah diapa-apain masyarakat itu survive gitu untuk berupaya memanfaatkan ruang digital sehingga aktivitas kehidupannya bisa terus dilanjutkan nah tentu kita perlu pemanfaatan ini bisa nggak mengakselerasi transformasi? Apakah dapat memberikan dampak yang positif? Pertanyaannya untuk apa kita melakukan transformasi digital ini? Tadi konteksnya pertama survive, tapi di belakang itu sebenarnya penggunaan teknologi digital ini akan mendorong inovasi supaya kita bisa lebih efisien. Ini tentu bagi dunia industri, dunia usaha, UMKM, dan sebagainya, Sisi produksinya bisa enggak kami berproduksi lebih efisien memanfaatkan teknologi digital? Ini satu manfaat penting dalam konteks kita melakukan transformasi digital. Yang kedua, bisa enggak kami mengembangkan produk-produk dan servis-servis yang baru, produk dan jasa baru yang muncul akibat kami menerapkan teknologi digital? Ini manfaat kedua yang diharapkan sebenarnya. Nah, kemudian yang ketiga, apakah ada model bisnis yang baru yang nantinya juga mendorong terdapatnya pendapatan atau revenue baru dan peningkatan revenue dari yang sudah biasa didapatkan. Jadi harus ada adjustment di dalam proses model bisnisnya dalam konteks menerapkan teknologi digital ini. Dan tentunya ini juga diharapkan menghapuskan barrier antar industri, antar sektor dan sebagainya nah dari penelitian Deloitte itu berbagai macam teknologi yang utama yang dapat mensupport terjadinya percepatan transformasi digital itu ada beberapa yang yang luar biasa yang cukup cepat pemanfaatannya dan mengubah eh, mengubah perilaku atau mengubah eh, bisnis proses yang pertama adalah teknologi Internet of Things artinya Internet of Things ini semua device semua benda semua eh, apa Uh, mesin itu dikonekkan dengan internet orientasi komunikasi sudah berubah. Yang tadinya komunikasi human to human dari orang ke orang akan bergeser orientasinya dari komunikasi uh, mesin to mesin atau device to device. Nah ini peran teknologi Internet of Things ini luar biasa karena uh, akan mendorong terjadinya perubahan bisnis proses yang baru. Komunikasi antar mesin, antar device membuat uh, konektivitas itu bisa menjalankan secara otomasi yang lebih baik. Bahkan nanti kalau saya ada kesempatan saya cerita di teknologi 5G, ini jumlahnya device ini yang akan dihandle di dalam jaringan itu menjadi miliaran device. Besar sekali jumlah device yang akan dikelola secara otomasi karena ketersediaan infrastruktur dan teknologinya. Yang kedua adalah pemanfaatan artificial intelligence karena bisnis yang ditopang dengan artificial intelligence eh, yang didukung oleh big data analitik ini akan memberikan sebuah eh, akurasi dalam melakukan perencanaan, kita bisa mempelajari behavior dari customer kita dengan baik. Sehingga, ketika kita menjadi pe penyedia jasa dengan memanfaatkan big data analitik dan artificial intelligence, maka bisnis kita itu akan menuju ke sasaran yang lebih akurat, yang lebih tepat, karena perilakunya sudah terbaca dari data-data historis yang ada. Dan berikutnya, everything is go cloud. Semua dibawa ke cloud. Jadi nggak usah mikir lagi hardware, software. Karena kita kalau kita mau bisnis ke depan lagi, kita nggak perlu berpikir lagi, kita harus menyiapkan sistem IT. Itu sudah kuno kalau kita mikirkan sistem IT kita pikirkan bisnis proses kita dan everything itu kita bawa ke cloud. Jadi sudah tidak ada hambatan geografis dan uh, jarak lagi ketika bisnis kita 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 pindahkan ke cloud. Dan itu semua adalah as a service. Jadi uh, ada yang melayani nanti menyiapkan hardware kita, menyiapkan uh, service apa, menyiapkan software, menyiapkan aplikasi dan sebagainya. Nah ini empat teknologi yang the big four dari teknologi yang mendorong Perubahan dari perilaku dan lifestyle masyarakat ke depan yang kita sebut dengan transformasi digital itu. Nah, baik saya masuk ke definisi ya. Cerita sedikit tadi sedikit dari singgung oleh Mas Dedi tadi di pembukaannya gitu. Memang untuk transformasi digital itu melalui sebuah proses, proses dari digitasi, digitalisasi dan barulah kita masuk ke transformasi digital. Nggak mungkin kita bisa bertransformasi digital ketika sumber-sumber konten data dan sebagainya itu masih analog, masih paper. Semua harus dalam format digital. Jadi semua sudah harus dipindahkan ke format elektronik. Sehingga uh, informasi data dan informasi yang kita olah itu adalah data yang sudah terkonversi dari uh, data analog menjadi uh, atau data manual menjadi data elektronik atau digitized itu yang proses yang pertama dan ini Indonesia sudah lewat fase ini. Kita sudah sudah memindahkan data-data itu sudah sebagian besar kantor institusi dan sebagainya itu data itu sudah berbentuk uh, uh, elektronik sekarang. Nah, kita sebenarnya masuk di kuadran yang kedua ini yaitu proses digitalisasi, yaitu ketika bisnis proses kita kita memanfaatkan teknologi IT, TIK untuk melakukan enhancement terhadap proses bisnis. Kita mendigitalisasi bisnis proses kita. Ini ada beberapa contoh, misalnya ketika sebuah perkantoran melakukan proses persuratan online, tata naskah daring, atau menggunakan tidak lagi ada komunikasi, surat nota dinas, dan sebagainya di dalam suatu institusi yang disampaikan melalui penggunaan kertas. Kemudian, online, distance learning, dan sebagainya. Ini adalah proses digitalisasi. Jadi, setiap sektor ini punya kesempatan untuk melakukan digitalisasi tadi, memindahkan aktivitas konvensionalnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk bisa kita disebut transformasi digital adalah ketika kita sudah menerapkan, mengimplementasikan teknologi-teknologi terbaru tadi di dalam proses digitalisasi. Nah, kita ini ada di percepatan dari kuadran 2 ke kuadran 3. Jadi kalau normal itu dotnya dari yang hitam ke yang biru tuh, slow gitu naik ke atas. Tapi karena ada pandemi COVID-19 ini, Indonesia bergeser ke yang merah. Jadi lebih cepat proses digitalisasi dan menuju transformasi digital itu. Karena kita ingin survive, ingin mempercepat agar seluruh aktivitas, tadi istilahnya teman-teman dari Pertamina menyumpahkan go global, go online dan sebagainya ini survive gitu, kalau enggak kalau enggak ya enggak kejual nih barang-barang dan sebagainya ini eh, tidak bisa diketahui dan itu masih banyak rente ekonomi yang eh, yang akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi nah dengan menerapkan uh, proses dalam teknologi informasi dan menyiapkan uh, proses transformasi digital ini kita akan bisa meningkatkan uh, perekonomian kita nah pemerintah tentu tidak, tanggung, tidak diam saja uh, harus cepat-cepat ini karena kita tidak mau proses transformasi digital ini tertinggal dan tergilas itu kalau tidak tidak cepat karena tidak mau juga ini hanya terjadi di kota-kota besar saja kita ingin seluruh masyarakat yang ada di pelosok-pelosok tanah air juga bisa memanfaatkan proses transformasi digital ini. Maka isu pertamanya adalah infrastruktur. Semua harus bisa connect. Jangan ada masyarakat kita yang tidak bisa connect ke dunia digital atau ke internet lah. Berarti no one left behind. Jangan orang ada ada masyarakat yang kita tinggalkan di belakang nggak bisa connect. Ini perintah Pak Presiden yang pertama cepat-cepat siapkan akses itu gitu. sampai di pelosok-pelosok tanah air sampai di desa-desa nah inilah kemudian dilakukan persiapan menyiapkan APBN dan sebagainya membantu percepatan uh, pembangunan infrastruktur sampai di pelosok-pelosok tanah air yang kedua buat roadmapnya karena apa karena kalau tidak kita wasting banyak terjadi tumpang tindih antar sektor karena tidak jelas masing-masing uh, sektor memiliki roadmap sendiri-sendiri punya harus punya roadmap transformasi digital nasional untuk sektor-sektor strategis baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Yang ketiga lakukan integrasi pusat data. Karena apa? Karena pusat data ini ciri dari negara maju itu adalah ketika bisa memanfaatkan data dan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Maka di pemerintahan setidak-tidaknya pusat data nasional ini harus mengintegrasikan sektor-sektor strategis tadi. Belum tentu di dalam satu media, di dalam satu data center, tapi integrasi antar data ini yang paling penting sekarang harus diselesaikan. Yang berikutnya, kita butuh SDM yang banyak. Proses transformasi digital ini nggak selesai kalau kita nggak punya SDM yang mumpuni di semua layer, baik layer yang uh, beginner, yang pemula, yang intermediate, sampai yang uh, digital talent, yang advance, yang menguasai berbagai macam teknologi untuk teknologi digital ini. Selesaikan urusan regulasi, pendanaan, jangan, jangan ada yang tumpang tindih. Pemerintah pusat bilang apa, pemda bilang apa, kementerian ini bilang apa, kementerian itu bilang apa, itu regulasinya tidak tidak inline, tidak senafas untuk proses transformasi digital. Maka itu kita lakukan juga solusinya di dalam proses bisnis di dalam omnibus law atau undang-undang cipta kerja. Nah, tantangan-tantangannya sudah saya uraikan tadi. Pertama infrastruktur, maka kita percepat lakukan pembangunan, regulasi kita selesaikan di undang-undang cipta kerja, data harus diselesaikan karena masih tersebar, dibangun pusat datanya. Dan yang berikutnya, pusat atau upaya menyiapkan platform dan aplikasi lokal, ini tantangan yang penting harus diatasi karena jangan sampai kita di proses transformasi digital ini kemudian ketergantungan dengan platform dan aplikasi asing itu sangat tinggi. Karena apa? Karena data itu tempatnya di aplikasi, data-data yang valuable dan bernilai tinggi itu akan sangat mudah dibaca ketika aplikasinya kita memanfaatkan aplikasi asing dan berikutnya tentu digital talents maka dilakukan berbagai program DTS digital talent scholarship menyiapkan teknologi-teknologi baru dan seterusnya. Nah, proses transformasi digital sendiri tidak bisa selesai dilakukan oleh pemerintah sendiri. Ini harus melibatkan stakeholder secara luas, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media ini yang sering disebut istilahnya pentahelix itu. Pentahelix ini lima limanya punya peran masing-masing untuk bisa mensukseskan proses transformasi digital ini. Karena kalau tidak ya ya itu tadi kita akan lambat dan terjadi saling saling debat, saling saling protes terhadap apa aktivitas masing-masing tidak sinergis. Tapi untuk bisa berkolaborasi tentu harus ada orkestratornya, Ya tentu pemerintah dalam hal ini yang harus mampu mengkoordinasikan sehingga uh, upaya langkah-langkah uh, uh, yang dilakukan oleh masing-masing stakeholders itu uh, selaras dan sejalan. Uh, berikutnya saya ingin cerita sedikit tentang uh, ini apa namanya analog switch off karena sebagian teman-teman ini ada yang di media di sini. Ini juga salah satu bagian dari proses transformasi digital di Indonesia, yaitu mempercepat migrasi televisi dari televisi analog menuju televisi digital. Karena dengan memindahkan teknologi ini kita akan bisa uh, saving terhadap frekuensi yang sangat strategis nilainya untuk menyiapkan infrastruktur digital. Uh, ada terjadi digital dividend di band uh, 700 mega dan juga terjadi kenaikan PDB, lapangan kerja, peluang usaha dan sebagainya. Uh, dunia komunikasi akan lebih uh, marak lagi dengan hasilnya nanti teknologi uh, uh, digital uh, televisi atau uh, broadcasting digital ini. Nah uh, terakhir mungkin dari saya uh, ini tips saja untuk bisa. Agar suatu bisnis proses itu sukses dalam melakukan proses transformasi digital, ini ada lima langkah atau lima hal yang sangat penting untuk diselesaikan. Ini berlaku untuk semua sektor, baik itu di dunia pendidikan, kampus, universitas, ingin melakukan transformasi digital. Maka yang pertama, rektor dan seluruh pimpinannya harus punya komitmen yang kuat. Tidak bisa kita menjalankan proses transformasi digital ini kalau tidak ada pimpinan puncak senior manager tidak manajemen tidak memiliki komitmen untuk menerapkan proses transformasi karena transformasi ini akan dianggap beban dianggap cost, dianggap biaya dianggap kesulitan kalau tidak paham bahwa transformasi digital ini nanti akan mengefisiensikan cost, biaya dan mendorong revenue baru atau bisnis proses yang lebih lebih hebat lebih bagus lebih lebih tepat sasaran dan sebagainya. Yang kedua tentu harus ada organisasinya sekecil apapun. Seorganisasi ini bisa orang, bisa unit kerja dan sebagainya yang secara day to day memang komitif untuk melaksanakan proses transformasi digital ini. Nah, ini adalah kumpulan-kumpulan teman-teman digital talent tadi yang memiliki kemampuan IT yang kuat yang bisa mengimplementasikan dan merencanakan implementasi digitalisasi dalam sebuah proses bisnis. Yang ketiga adalah perubahan paradigma dan meningkatkan kompetensi SDM. Kita tidak bisa lagi membayangkan perubahan paradigma di dunia pendidikan misalnya hanya membayangkan kalau di distance learning itu pindah kelas ke di ruang kelas menjadi ruang komputer itu terlalu sederhana. Ketika kita melakukan proses transformasi dunia pendidikan menjadi pembelajaran jarak jauh itu banyak aspek sebenarnya yang harus diselesaikan baik itu dosennya, mahasiswanya, administrasi pendidikan, cara ujian, cara melakukan penilaian, dan sebagainya. Ini harus ada paradigma baru dan kompetensi SDM. Itu menjadi prasyarat untuk proses transformasi digital. Dan yang keempat adalah teknologi yang dipilih, yang diimplementasikan harus yang menyelesaikan masalah. Jangan sampai kita salah pilih penerapan teknologi terhadap masalah yang kita ada yang kita hadapi. Jadi identifikasi terhadap isu dan penyelesaian masalah teknologi ini penting sekali agar proses transformasi digital itu memang langsung tepat sasaran. Dan terakhir tentu adalah keimpra kesiapan dari berbagai macam infrastruktur dan teknologi-teknologi mutakhir tadi yang bisa diembeditkan, diimplementasikan. Lima rangkaian proses ini menjadi isu yang penting untuk bisa dilakukan di. Uh, semua layer, baik itu layer uh, kampus, layer dunia usaha, layer institusi, kementerian lembaga, bahkan sampai nanti uh, layer uh, pemerintahan. Uh, gitulah Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Jadi uh, mudah-mudahan kita tidak dalam posisi yang dilindas dan tergilas itu masih ada ruang kita untuk bisa survive, tapi syaratnya kita harus bekerja keras dan semua stakeholders yang terkait mengetahui perannya masing-masing dalam proses melakukan proses transformasi digital ini. Kita uh, bangkit dan memiliki optimisme untuk itu. Terima kasih, mohon maaf apabila, apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Ismail Amte. Dan... Halo Mbak Masania. Halo Mbak, suaranya terputus-putus nih. Sangat meningkat ya. Ya, suaranya terputus Mbak. Ya, ini tahun 2019 sampai 2021. Jadi secara sadar tidak sadar kita telah mengikuti dan menggunakan dunia digital dalam kehidupan kita sehari-hari. Device dan juga data analog sehingga kita dituntut untuk Nanti, Sudah tanya, terdengar ya. dengan jelas dan jelas Bapak? Ya, karena Pak adanya kita, kita, ini kita dari, semuanya ya matikan video yang aja. Bisa kita ambil. Dimatikan aja videonya karena ini beban bandwidth nggak kuat nih seperti Silakan, silakan. Halo, Mbak. ये सर पर Ternyata memang ada gangguan nih sedikit ya. Jadi kita eh, terima kasih Bapak Dokter Ismail dan tentunya memang ada beberapa hal positif yang bisa kita ambil pada masa pandemi ini ya, tentunya dalam dunia digital. Nah selanjutnya untuk para partisipan dapat mengajukan pertanyaan dan ditujukan kepada siapa pada kolom chat room dan tentunya setelah ini kita akan menyaksikan komersial break yang akan kita tampilkan. Semua orang ingin jadi yang terbaik. Masa depan adalah tujuan yang harus dimulai dari sekarang. Menjadi pribadi yang sukses dan membanggakan adalah sebuah impian, impian yang dimulai dari sebuah perjalanan, perjalanan bersama mereka yang memiliki satu tujuan, jalanan yang berawal dari suatu tempat. Tempat kita beradaptasi dengan perubahan, tempat yang mengajarkan bahwa ilmu tidak hanya dari buku, tapi juga dari pengalaman yang membentuk kita menjadi lebih baik. Tempat yang mempersiapkan kita menghadapi dunia yang sesungguhnya dengan mereka yang sadar akan pentingnya kebersamaan. Dari mereka yang siap untuk membimbing, membangun hubungan yang erat dan harmonis tanpa batas, bersama membangun koneksi untuk kepentingan di masa yang akan datang. Ini saatnya mengubah pertanyaan menjadi sebuah jawaban. Kejar dan capai impianmu selagi berada di sini. Tidak mudah, tapi selalu ada cara. Di sini kamu mulai semuanya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Bukain pintu Halo Mbak Sania. Baik, itu dia tadi commercial breaks Nah, selanjutnya ya. Mbak Sania uh, mau ya. izin karena saya ada hmm. agenda lain, apakah oh, baik. ada pertanyaan khusus Aduh. atau saya bisa pamit gitu? <laughs> Siap. Coba kita cari pertanyaannya ya, Pak ya. Kalau ada ya, kalau enggak saya ya. terima kasih. Amin. Siap. Baik, ada satu pertanyaan nih, Pak. Ya. Bagaimana? Kominfo dalam menghadapi era digital dan tentunya untuk mensupport daerah-daerah yang belum uh, tersupport nih dalam dunia digital. Ya, mungkin ini maksudnya infrastruktur ya. Jadi betul sekali kalau infrastruktur itu uh, kalau kita biarkan jadi pemerintah diam saja, ini teman-teman pelaku usaha atau provider uh, telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat, Excel dan sebagainya itu masih, banyak terkonsentrasi membangun di kota besar. Mereka ingin berusaha agar investasinya itu segera kembali menguntungkan, maka dipilihlah daerah-daerah yang profitable area gitu, daerah-daerah yang menguntungkan. Maka daerah-daerah yang pelosok-pelosok tanah air yang jumlah penduduknya sedikit dan tersebar itu membangun infrastruktur akan kosnya akan sangat mahal tapi seperti saya sampaikan transformasi digital ini bukan untuk masyarakat perkotaan saja kita gitu. bukan untuk kita-kita yang di kota besar saja tapi ini untuk semuanya maka pemerintah harus hadir negara harus hadir dan kominfo itu eh, alhamdulillah disetujui oleh eh, Kementerian Keuangan juga menyiapkan APBN khusus dalam tahun 2021 dan 2022 ini menuntaskan jaringan eh, 4G eh, seluler di 12.500 desa atau 9.000 sekian yang daerah 3T. Nah, daerah 3T ini kalau kita tunggu daerah tertinggal, terluar dan terdepan ini untuk menunggu para operator itu akan lama sekali mereka sampai ke sana. Jadi Kominfo menyiapkan anggaran yang besar puluhan triliun untuk mempercepat membangun infrastruktur di sana. Tapi bukan berarti Kominfo akan jadi operator tidak. Nanti setelah dibangun itu seluruh Uh, infrastrukturnya akan dikerjasamakan dan dioperasikan oleh teman-teman seluler operator. Ini salah satu uh, langkah konkret lah yang harus diselesaikan dalam masa uh, dua tahun ke depan ini. Kira-kira itu mas niat masih. Baik, terima kasih bapak atas jawabannya. Jadi teman-teman sekaligus bapak Dokter Ismail ini mau pamit ya pak ya. Ada urusan yang Arjun juga ya. Ada, 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 ya lagi. mungkin next oh, webinar bisa ikut lagi ya pak ya. ya? Ya, baik terima kasih teman-teman ikut terus terima kasih ya terima kasih oh, bapak Martani, Mas Danang pamit terima kasih assalamualaikum Yap. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik selanjutnya kita akan ke narasumber yang ketiga yaitu Bapak Dedi Riznanto selaku Vice Corporate Secretary Kompas TV dan Wasekjen Asosiasi Televisi Nasional Indonesia atau yang biasa disingkat ATVNI waktu dan tempat kami persilahkan right. Terima kasih Mbak Sania. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan terhormat Pak Martani. Tadi Pak Ismail juga sudah meninggalkan tempat. Mas Danang dan Bapak Dedi Permadi dari Staf Khusus komiko Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, izin share ya Mbak ya. Izin share apa yang ini? Ya, Pak. Kami dari ATVNI mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami ingin sedikit sharing di sini apa sih yang terjadi dengan adanya transformasi digital dalam industri penyiaran ini yang kami alami. Sepertinya mungkin kalau industri televisi yang pertama kali terkena dampak dari transformasi digital. Kalau tadi Pak Ismail mengatakan bahwa ini temanya serem, iya ini temanya serem karena kami yang berhadapan di garda terdepan dengan teknologi ini mencoba bagaimana agar kami tidak terlindas atau tergilas. Mungkin kita langsung aja. Jadi kalau kita ini hanya definisi proses transformasi aktivitas, semua aktivitas, proses, strategi, dan model bisnis dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Inilah yang akhirnya mengantar kita, mempercepat kita untuk memasuki industri 4.0, di mana ditandai dengan tadi Pak Ismail sudah menyampaikan dalam hasil survei, itu meningkatnya konektivitas, interaksi, antara manusia, mesin, sumber daya lainnya melalui teknologi informasi. Sehingga saat ini bisa dikatakan dunia tanpa batas, kemajuan teknologi, memunculkan banyak media virtual dan ruang ekspresi bagi setiap warganya. Sehingga kalau kami setidak-tidaknya me menyimpulkan atau membuat satu definisi, apa sih yang disebut media saat ini? Kalau kita lihat sekarang, kami melihat di media, media saat ini bukan lagi TV, koran, majalah, radio, tapi internet juga sudah masuk menjadi bagian dari media. Kalau dulu kita lebih banyak melihat berapa jumlah pemirsanya, tapi sekarang ada like, share, tweet, komen, dan follow. Nah, ini dampaknya bagi industri penyiaran bagaimana? Mungkin sebelum masuk ke sana kita lihat dulu aspek regulasi dalam Undang-Undang 32 tahun 2022. Ya, tahun 2002, maaf. Di dalamnya Setidaknya kita lihat ada dua regulasi, yaitu regulasi mengenai state dan regulasi mengenai market. Kalau regulasi state jelas bahwa penggunaan provinsi, kemudian ada perizinan dan sebagainya, kemudian lahirlah KPI yang melahirkan P3SPS. Nah, ada satu sisi lagi mengenai regulasi market. Bagaimana undang-undang juga mengatakan bahwa industri penyiaran itu adalah masuk ke dalam industri. Kemudian lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum itu sifatnya komersial. Dan yang terpenting adalah pendapatan dari lembaga penyiaran di sini adalah melalui iklan. Sehingga suatu televisi lembaga penyiaran pada saat dia uh, mulai beroperasi, sasaran dan tujuan untuk membuat konten dibuat berdasarkan suatu analisa, penentuan konten, kemudian dia menerapkan bagian produksi dan menjualnya, ujung-ujungnya untuk mendapatkan iklan dan revenue. Ini ini siklus di TV. Jadi kalau kita lihat, ada program, membuat program ada biaya, kemudian setelah program itu dibuat, kemudian tayang. Setelah tayang belum tentu bisa dijual, karena harus di, ada alat ukur kepemirsaan. Baru setelah itu bisa menjual untuk mendapatkan iklan, revenue dapat, dan membuat program kembali. Dan di dalam hal ini, TV itu tidak mendistribusikannya kepada masyarakat dengan biaya, tapi tanpa beban biaya, sehingga yang disebut dengan Free to Air. Jadi kalau dalam siklus ini ada satu saja yang uh, miss, ya dampaknya kalau istilah dari teman-teman industri penyiaran, ya TV-nya terus berdarah-darah. Karena biaya yang di, uh, pergunakan di industri televisi cukup besar, makanya disebut industri padat modal dan padat karya. Oke, ini ini yang terjadi, ini yang yang diatur dalam undang-undang uh, penyiaran. Bagaimana dampak transformasi digital bagi industri penyiaran yang kita rasakan saat ini? Dengan adanya transformasi digital, sekarang ini yang yang kami hadapi terjadinya perubahan cara berproduksi. Kalau kita lihat, untuk memproduksi suatu konten di televisi, untuk durasi satu jam, itu mencapai 50 sampai 300 juta. Dengan adanya new media sosial yang baru ini, untuk konten 1 sampai 7 menit, itu free bahkan low cost atau kok low cost. Kadang-kadang kita pergi kemana ada ada kejadian apa kita bisa menggunakan handphone kita kemudian kita upload sosial media. Kalau di TV konten itu sifatnya production house. Jadi benar-benar ada organisasinya kemudian krunya juga cukup lengkap. Ada production, ada bagian produksi, ada aktor, aktris, direktur dan kru seperti studio, ibaratnya kita makan malam yang mewah, piringnya berapalah berapa piring, garpu, sendok dan sebagainya. Tapi kalau di sosial media, sekarang dengan perkembangan teknologi, semua orang bisa menjadi jurnalis, youtuber hanya youtuber itu sama dengan kameramennya sendiri, nggak perlu banyak orang, bisa dilakukan tanpa studio, ibaratnya kita beli mcdonald yang eh, tanpa harus masuk ke dalam. Ini bisa kita buktikan setidak-tidaknya. Kompas TV dari tahun 2014, 2015, dan 2016 mencoba membuat festival film pendek untuk kalangan mahasiswa dan pelajar. Dan setiap tahun kami mengalami peningkatan peserta. Setelah kita bedah di dalam, ternyata ini ada satu contoh hasilnya. Maaf, ini sedikit saya stop sharing biar kelupaan tadi. Kita lihat lagi ya udah ya. Oke. Salah satu contoh uh, produksi film pendek yang diproduksi menggunakan handphone. Jadi cukup menarik. Nah, suara dan gambarnya bisa terdengar dan terlihat? Bisa Bapak, Oke, okay, cukup kita jelas. Ya. Ini dari SMA Negeri Kuripan Lampung. Sampaikan di sini adalah membuat program-program seperti ini tidak sekarang ini tidak perlu lagi stasiun TV yang besar, PH yang besar, anak-anak sekolah juga bisa karena inilah perkembangan teknologi peralatan semakin canggih dan mereka bisa memanfaatkan kemajuan teknologi alat edit apa namanya program editing juga semakin murah dan bisa dibeli. Nah ini salah satu contoh lagi dengan adanya transformasi digital kami melakukan liputan pemilihan presiden. Amerika pada Januari 2007 hanya dengan membawa iPhone 6 karena, muda, karena canggihnya atau besarnya konektivitas sehingga kami bisa melakukan liputan dan melakukan siaran langsung dari Amerika hanya menggunakan iPhone 6 saja. Ini liputan waktu itu. suara di mana beberapa menit yang lalu, tepatnya 10 menit yang lalu, Donald Trump, salah satu kandidat calon presiden uh, Amerika Serikat, sudah memberikan hak suaranya bersama sang istri Melania Trump. Dan kalau anda lihat belakang saya ini adalah antrean panjang. Panjangnya saya hitung lagi sampai dengan sekitar 500 meter hanya untuk satu TPS saja. Nah, uh, kita di Indonesia lebih beruntung karena biasanya pada oh, pemilihan presiden. Kalau tadi Pak Ismail mengatakan nanti targetnya 12.500 desa terkoneksi, maka kejadian yang saya sampaikan dalam gambar ini sangat mungkin terjadi dan semakin mudah. Karena waktu itu kami juga melakukan liputan di suatu kabupaten di Sulawesi Utara, juga hanya menggunakan handphone dan bisa langsung bersiaran langsung dengan studio Kompas TV di Jakarta. Dulu kalau kita mau liputan langsung harus perlu bawa mobil SNG yang besar, Mencari titik satelit, kemudian juga menggunakan kamera yang besar, sekarang tidak perlu lagi, sehingga ini sangat memudahkan uh, produksi. Langsung bisa ditayangkan secara uh, langsung, nah kemudian juga. di TV, di media digital berjuta-juta website bisa kita cari. Paling tidak ada beberapa yang uh, uh, top site-nya ada Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat, dan Instagram. Kalau di televisi hanya ada satu uh, survei pemirsaan yaitu Nielsen. Tapi di media digital kita mau pakai apa saja bisa ada Alexa, Google Analytics, kemudian ada Church Analytics, Kiss Open Web Analytics, semuanya. ini itu sangat kompleks. Sampai sasaran pemasangan iklan yang mau kita sasar pun bisa. Seperti ini, sekarang juga orang memasang iklan tinggal melihat berapa views berapa follower Dan di sini kalau kita mau bedah, ini bisa kita lihat siapa saja yang menonton ini. Dibandingkan dengan Nielsen yang hanya ada di 11 kota, Jakarta mewakili 60% dari populasi dan 54 juta ini nah ini yang saya sampaikan tadi sekarang orang mudah sekali memasang iklan kita punya usaha kita mau pasang iklan tinggal kita kasih tahu aja ke Google saya target sasaran saya ini tapi pemasangan iklan saya tempatnya khusus di profesi ini dan ini misalnya pesannya apa berapa anggaran kita untuk memasang iklan dari 500.000, 1 juta, 2 juta. Sekarang lebih mudah. Kalau di TV kan pasti ada red card-nya. Minimal berapa. Sehingga dengan adanya uh, perkembangan digital saat ini sangat memudahkan bagi pemasang iklan untuk beriklan. Kemudian iklan tayang. Yang ke, yang selanjutnya adalah dengan perkembangan digital juga membuat pasar tempat batas. Outlet untuk beriklan semakin banyak. Bukan cuma hanya ada di media saja, tapi di berbagai macam marketplace. Sekarang kita sudah bisa lihat, kita juga bisa memasang iklan kita di sana, dan ini tentu berdampak kepada pendapatan uh, televisi. Salah satu contoh yang bisa kita lihat di sini pada waktu itu, saat saya menemukan peluncuran ini, peluncuran ya, produk baru otomotif tidak dilakukan di media konvensional, tapi mereka melakukannya di Tokopedia. Ini Truk waktu itu diluncurkan peluncuran produk Hino Truk itu dilakukan di marketplace Tokopedia. Kemudian juga dengan kemajuan teknologi transformasi digital ini mengubah cara orang untuk melakukan promosi. Mungkin kita ingat waktu itu almarhum Didi Kempot awalnya dia mengubah cara berpromosinya berpromosi melalui uh, YouTube milik Gofar Hilman, yaitu ngobang, dan disitu ini menempatin urutan ketiga di kolom trending YouTube Indonesia, sehingga dengan demikian waktu itu menjadi Kempot semakin naik lagi lah, naik lagi ke pentas industri seni di Indonesia, sehingga semakin banyak dipanggil kemana-mana. Awalnya promosinya adalah menggunakan YouTube, kemudian kita lihat lagi. Mungkin uh, Bapak Ibu masih ingat Po Alpa yang pertama kali muncul sebenarnya bukan di TV tapi melalui WhatsApp. Kita udah rapi, udah menor, alis dilempeng-lempengin, bibir di merah merahin Aja kemana kayak ini kita ya, Bang? Nah, dari grup WhatsApp kemana-mana akhirnya dia bisa menjadi artis setidak-tidaknya di Indonesia ini sudah bisa sampai ke skipol ke Amsterdam dan sebagainya ini yang dampak-dampak yang bisa kita rasakan di televisi yang berpengaruh mempengaruhi eh, pendapatan di televisi sekarang kita coba lihat pasarnya dari hasil Nielsen katakan demokrasi Indonesia tahu untuk tahun 2020 sampai Baik Pak Dedi. Mungkin sedikit terputus ya. Kita tunggu sebentar ya untuk Pak Dedi untuk join Zoom lagi. semua orang ingin jadi yang terbaik. Masa depan adalah tujuan yang harus dimulai dari sekarang. Menjadi pribadi yang sukses dan membanggakan adalah sebuah impian. Impian yang dimulai dari sebuah perjalanan. Perjalanan bersama mereka yang memiliki satu tujuan. Jalanan yang berawal dari suatu tempat. kita beradaptasi dengan perubahan tempat yang mengajarkan bahwa ilmu menjadi lebih baik. tempat yang mempersiapkan kita masa yang akan datang ini saatnya menjadi sebuah jawaban kejarmu, selagi berada di sini. Di selalu ada cara di sini, kamu mulai semuanya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Baik, Pak Dedi, mungkin dapat join kembali untuk melanjutkan materi. Nah, sorry tadi keputus. Baik, saya lanjutkan. Ya, uh, sampai di sini tadi ya. Nah, kami cukup yakin bahwa kami media uh, tetap bisa bertahan karena bagaimanapun media televisi maupun radio itu adalah media konfirmasi menurut kami. Kenapa? Karena masih banyaknya atau banyak undang-undang yang mengatur bahkan mengawasi jalannya suatu industri penyiaran baik itu undang-undang penyiaran, perseroan terbatas, undang-undang pers, hak cipta, persaingan larangan praktek monopoli, peraturan KPI mengenai p 3 sps dan kode etik jurnalistik. Sehingga kami berani mengatakan bahwa di lembaga penyiaran TV maupun radio, kami tidak mengenal hoax. Ini terbukti dari survei Nielsen, tanggal 23 Maret 2001, ternyata kepemirsaan TV itu naik dari 12 persen menjadi 13,8 persen terutama waktu itu karena kejadian awal-awal pandemi Covid ya. Kemudian durasi menonton juga naik dari 4 jam 48 menit menjadi 5 jam 29 menit. Demikian juga penonton kelas atas. Alasannya kenapa? Karena hingga kini TV dianggap masih menjadi medium yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Selain itu juga kami dalam menyampaikan program kami diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Selain itu, bagaimana kami dapat bertahan? Ya, saat ini lembaga penyiaran harus bisa melakukan konvergensi. Karena dengan tumbuhnya media baru, media sosial, persaingan bukan lagi antara TV dengan TV, radio dengan radio tidak, tapi persaingan industri penyiaran tradisional menur menurut definisi saya dengan industri penyiaran masa depan. Jadi, kalau TV tidak berkonvergensi dengan uh, new media sosial, ya mungkin dia akan tergilas dan terlindas. Sehingga sekarang, seperti tadi Pak Ismail juga sampaikan, inilah yang terjadi di industri penyiaran, bahwa ya kita harus membuat suatu organisasi yang lebih simple, lebih lincah, yaitu membuat divisi baru yang menangani khusus digital maupun sosial media. Kemudian tadinya untuk memproduksi suatu program banyak gatekeeper-nya dari produser, kameramen dan sebagainya-sebagainya, dan sebagainya. ini cara bekerjanya harus lebih mudah. Seperti tadi liputan langsung dari Sulawesi Utara, ya cukup membawa handphone. Hostnya sendiri yang datang karena sinyal bagus bisa langsung ditayangkan dan juga harus mengoptimalkan produk. Program yang kita buat untuk stasiun TV itu juga harus bisa kita sebar ke berbagai medium yang sekarang bertambah untuk berpotensi mencari keuntungan. Selain itu, sebenarnya yang kami harapkan juga dari stakeholder atau pemerintah bahwa harus ada perlakuan yang sama antara media konvensional dengan media baru, baik itu mengenai pajak, pengawasan, dan tata niaga konten karena kalau ini tidak diberlakukan ya paling gampang paling mudahnya kalau kita ngomong apakah YouTube, Twitter dan sebagainya kena pajak dari pendapatan iklan yang mereka peroleh berhadapan dengan eh, kita atau kami yang ada di industri penyiaran saat ini. Dan eh, mungkin ini pesan atau atau permohonan kepada Mas Danang untuk menyampaikan kepada kolega-koleganya yang ada di Komisi Penyiaran Indonesia sepertinya sudah saatnya Indonesia memiliki lembaga survei kepemirsaan sendiri selain Nielsen. Karena kalau ini tidak ada, ya satu-satunya apa ya yang bisa saya, saya bilang satu-satunya rumus atau kamus yang dipakai untuk menentukan mencari iklan hanya Nielsen ya kita akan terindas dan tergilas khususnya teman-teman kita TV-TV lokal karena seperti kita ketahui survei Nielsen hanya mencakup 11 kota bagaimana teman-teman kita yang ada di Aceh sampai Papua sana yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh Nielsen dan dampaknya tidak pernah tersentuh oleh iklan. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita tetap bertahan ya harus mengadakan update teknologi di lembaga penyiaran sendiri. Ini seperti yang dilakukan oleh jaringan televisi milik Rusia. Izin Pak untuk audio videonya. Oh maaf, maaf. Iya. Sebentar, tadi دمشق والدمار وتطلع نحو الحرية انطلاقا من ذلك وضعت قناة روسيا اليوم نصب أعينها أن تنقل المشاهد إلى قلب الحدث ليعيشه صورة وصوتا في تقنية مذهلة فهي الغارات الإسرائيلية على مواقع دمشق وإن خرجت سالما هذه المرة من بين ألسنة اللهب فإنه لا ضمانة لي بأن أنجو من دبابة تي 72 التي ستشاهدونها قريبا ضمن برامجنا الإخبارية أملا بأن لا تطلق حمامها نحو الأبرياء والأطفال بل ستكون للدفاع عنهم وعن الوطن الذي يضمهم <applause> هذا كله غيض من فيض ما تقدمه قناة روسيا اليوم والتي ترحب اليوم بضيف يخصها لأول مرة بالزيارة ضيفنا اليوم هو فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فأهلا وسهلا بسيادة الرئيس Nah, jadi itulah yang yang terjadi di, di industri penyiaran. Kami sekarang sudah sudah bukan melakukan transformasi. Memang kami sudah ada di sana. Karena kalau kami tidak ada di sana sekarang, ya kami akan tergilas, terlindas. ya. Tapi kami cukup yakin ke depan bahwa TV masih menjadi media konfirmasi karena dalam melaksanakan kegiatan kami banyak diawasi oleh undang-undang dan untuk itu juga kami melakukan konvergensi dengan media sosial, dengan new media sosial sehingga kami dapat terus bertahan. Mungkin demikian, Mbak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dedi. Memang media yang kita gunakan ini lebih banyak di internet ya, Pak ya. Dan ternyata itu cukup uh, berdampak banget nih, ya. apalagi kalau dulunya memang kalau saya lihat-lihat kalau berita tuh perlu kameramen yang banyak, terus juga perlu mencari satelit dan itu susah sekali ya, Pak, apalagi daerah-daerah pelosok. -daerah dan untuk yang media sekarang dengan teknologi yang canggih itu sudah sangat mudah, apalagi dengan dibantu juga media yang membantu seperti YouTube, juga bisa live ataupun Instagram ya, Pak ya. Dan juga media pertelevisian dan radio ini memang menjadi media konfirmasi yang tentunya diawasi oleh undang-undang karena memang pada saat ini banyak sekali penyebaran berita-berita hoax ya pak ya tentunya di media-media yang digunakan siapapun deh di Instagram di Twitter jadi tentunya masyarakat saat ini memang memerlukan media konfirmasi tetap menggunakan televisi ataupun radio ya pak ya. Baik, terima kasih Bapak Dedi atas materinya. Terima kasih Mbak. Selanjutnya kita ke narasumber Bapak Andi Budimanca selaku Ketua Federasi Teknologi Informasi Indonesia atau yang biasa diseng, disingkat FTII. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak moderator. Selamat sore bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Terima kasih kepada penyelenggara uh, atas kesempatannya yang memberikan waktu kepada saya untuk dapat menyampaikan uh, terkait dengan uh, transformasi digital. Uh, saya izinkan saya membuka slide saya. Ya. Yeah. <tuh> Ya terima kasih. Jadi uh, uh, perkenalkan saya dari Federasi Teknologi Ko uh, Federasi Teknologi Informasi Indonesia. Saya Andi Budi Mansyah, Saya Ketua Umum dari FTII. FTII adalah asosiasi IT yang anggotanya adalah asosiasi IT gitu ya. Jadi ada Abji Pak dan lain-lain. Termasuk ada Abkom, Asosiasi Perguruan Tinggi uh, Ilmu Komputer Swasta gitu. Uh, merupakan organisasi nirlaba begitu. Nah hari ini tentunya kita akan bicara mengenai transformasi digital. Uh, suara saya apa kedengaran cukup jelas moderator? Kedengaran cukup jelas pak. Oh baik baik terima kasih. Ya jadi pertama-tama saya nyampaikan lagi. Jadi transformasi digital itu memang adalah sebuah apa ya sebuah perjalanan. eh uh, nah, ya sebuah perjalanan untuk mengadopsi dan menerapkan teknologi digital uh, dan model bisnis untuk meningkatkan kinerja secara kuantitatif. Nah, uh, ini bukan tanpa alasan karena memang ini ya uh, uh, disebabkan yang didorong oleh disrupsi teknologi digital yang tidak terhindarkan. Jadi ya uh, gangguannya sudah datang sehingga tidak bisa di uh, Dihindarkan mau atau tidak mau, kalau tidak mau tergilas dan terlindas, ya kita harus melakukan transformasi digital. Tentunya, langkah pertama yang harus disiapkan tentunya adalah kita harus memenuhi, ke, memahami kebutuhan dan akan perubahan, karena memang gangguan digital atau digital disruption ini memang berpotensi bisa menggulingkan perusahaan-perusahaan incumbent, gitu ya, yang kemudian dia dapat membentuk pasar kembali. Kita sudah banyak melihat contoh-contoh. Uh, ketika misalnya uh, uh, apa namanya uh, uh, Gojek kemudian uh, uh, Grab dan lain-lain muncul ya kita sama-sama menyaksikan bagaimana perusahaan-perusahaan taksi konvensional juga berjatuh-jatuhan. Uh, nah yang uh, namun yang ada data yang bisa saya tunjukkan di sini adalah uh, ini ya bagaimana apa sih perbedaan antara disrupsi uh, digital dengan uh, kompetitif yang tradisional? Nah perbedaannya ada dua sebetulnya, di kecepatannya, di velocity-nya, kecepatan eh, menginteraksi eh, pasar atau menginteraksi eh, lingkungan, dan kemudian eh, resiko yang, dipertanggung, yang, di, yang dipertaruhkan. Gitu. Jadi pertaruhannya cukup tinggi. Nah ini contoh di sini, kebetulan eh, slide-nya yang ada ini adalah bagaimana kehadiran sebuah aplikasi WhatsApp. Yang waktu itu 2014 nggak salah dibeli oleh Facebook seharga 22 miliar US dollar, tapi dampaknya itu luar biasa ya. Hanya dalam waktu satu tahun itu eh, dia bisa eh, berdampak terhadap industri telekomunikasi yang berbasis teks atau SMS dan lain-lain itu yang nilainya tuh 100 miliar US dollar gitu. Nah, ini adalah sebuah contoh nah tadi Pak Dedi menjelaskan bagaimana media uh, yang saat ini juga sangat berat sekali nah ini uh, saya uh, mengambil dari sebuah uh, uh, paper yang di yang diterbitkan oleh uh, sebuah badan yang uh, selalu melakukan monitoring dan pengawasan terhadap uh, digital uh, ini digital transformation nah jadi uh, Digital Vortex 2019 memang menyampaikan yang paling pertama ya di yang ada di lingkaran vortex vortex itu adalah eh, pusaran inti pusaran ya inti pusaran jadi ya, vortexnya itu tengahnya itu di sini gitu kan di sini ya nah memang yang paling nomor satu terdistrupsi adalah media dan entertainment nah jadi jadi tidak heran kalau rekan-rekan media memang merasakan eh, apa namanya eh, Turbulensi yang luar biasa. Nah, yang kemudian yang kedua diduki oleh uh, teknologi produk dan services, Yang ketiga adalah telekomunikasi. Kemudian retail dan financial services. Kemudian di ring yang lain ada lain, ada macam-macam ya. Ada uh, transformasi yang lain. Nah, ini adalah contohnya. Ini uh, uh, lembaga ini memang melakukan uh, riset uh, dari 2015, 2017 dan 2019 nah ini adalah posisi di 2019 tadi yang saya sampaikan 2017 dan 2018 memang eh 2017 dan 2019 memang media dan entertainment itu memang selalu menempati ranking yang pertama artinya paling dekat dengan pusaran dengan epicentrum <laughs> kalau kalau gempa bumi dia tuh di epicentrumnya uh, sebuah gempa gitu ya nah kalau di sebuah pusaran vortex ini nah dia itu memang di lingkaran nomor satu di dalam yang kalau kita tidak melakukan transformasi digital, maka kita akan tergilas. Eh, kalau di pusaran nggak tepat, dia akan tergilas ya, ya ter, ter, apa, ter, ter, tertelan begitu ya oleh pusaran dan lenyap seketika gitu, kayak kayak masuk di dalam apa, black hole begitu. Nah, kedua adalah yang kedua adalah, eh, yang kedua adalah ya ini kan teknologi produk dan telekomunikasi. Telekomunikasi ini juga luar biasa ini ini dari sebelumnya dia di urutan kelima tahun 2017 kemudian dia naik 2015 di urutan ketiga dia tertarik ke sana nah jadi eh, 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 perubahannya itu seperti itu nah eh, industri media dan hiburan ini memang menjadi eh, yang paling rentan terhadap gangguan digital karena memang saat ini ada mengingat perilaku dari sikap konsumen yang berkembang pesat, pemirsa hari ini telah berubah secara drastis dari cara mereka mengkonsumsi konten. Gitu kan, yang tadinya kita menunggu, misalnya sebuah acara setiap hari, apa kita tunggu gitu di TV. Nah, sekarang mereka meninggalkan itu, mereka meninggalkan apa yang disebut dengan media lama untuk konten digital, streaming, dan seluler. Nah ini uh, uh, ini adalah dari uh, hasil survei yang uh, dari Cortex 2019 ya. Dan uh, seperti kita ketahui saat ini selain ada YouTube dan lain-lain yang sekarang juga kita juga saksikan sama-sama uh, para uh, senior senior dari apa, apa uh, media dan juga bahkan politisi, kemudian aktivis ham dan lain-lain bahkan anggota dewan mantan, kemudian juga membuat channel-channel di YouTube. Nah, eh, jadi eh, ada pergeseran karena di YouTube saya bisa nonton kapan aja saya mau gitu, nggak perlu eh, saya harus datang eh, menunggu di jam yang kita tentukan. Nah, sejumlah media eh, digital makin eh, muncul kita saksikan bersama-sama apalagi di era apa namanya COVID-19 ini, kita lihat ada Amazon, ada Netflix, ada Google, ada Apple, ada ada Disney juga seperti itu. Nah, yang juga suffer, yang tidak kalah, yang suffer adalah di telekomunikasi. Industri telekomunikasi ini selain tadi dari industri media yang di lingkaran pertama, di industri telekomunikasi juga terus menghadapi tantangan. Dia bergerak dua tempat lebih dekat ke pusat pusaran yang tadinya di 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 kelima, kemudian dia bergerak menjadi ke tiga gitu kan. Meskipun industri telkom memainkan peran penting dalam memberdayakan revolusi digital dengan menyediakan infrastruktur penting, eh, namun dia juga saat ini sangat kesulitan. Operator telah berjuang untuk meluncurkan dan melakukan reposisi model bisnis mereka gitu yang baru untuk bersaing dengan pendatang baru dan kemampuan digital yang lebih kuat. Jadi kalau kita sadari bahwa operator telco kita saat ini ya kemampuan digitalnya kan kurang. Kemampuan digital biasa-biasa saja, kemudian bersaing dengan pendatang baru yang kemampuan digitalnya sangat kuat seperti Apple, Google dan berbagai aplikasi-aplikasi voice calling. Uh, yang bisa nelpon dari uh, over the top ya seperti WhatsApp dan uh, Skype serta uh, lain-lain. Nah transformasi digital yang uh, menghancurkan transformasi digital di telekomunikasi ini jadi uh, juga menghancurkan ini ya silo-silo yang antar departemen. Jadi apa namanya uh, uh, ego, sek ego sektoral ego sektoral itu nggak bisa lagi dipertahankan. Jadi dengan transformasi digital kita harus uh, kolaborasi kita harus bekerja sama antara semua bagian begitu juga tentunya di media dan entertainment nggak bisa lagi ah ini urusan bagian produksi ini nggak bisa ini harus kolaborasi karena tujuannya adalah menghasilkan ekosistem komunikasi itu terintegrasi nah sampai saat ini di telco juga belum jelas bagaimana operator telekomunikasi dapat menangkap peluang pendapatan di luar bisnis utamanya gitu ya Uh, saat ini yang sedang dicoba mengenai internet of thing begitu ya uh, operator telco sedang mengupayakan bagaimana internet of thing itu bisa menjadi sebuah model layanan digital baru yang jadi uh, model bisnis baru begitu ya uh, uh, ada beberapa teman yang juga sudah misalnya layanan kayak smart smart home atau smart pabrik ya jadi Uh, pabriknya itu uh, dipasangi uh, IoT sensor-sensor di pagar, di pintu, di jendela, CCTV sehingga kalau ada ada hal-hal yang mencurigakan ya dia akan memberikan alarm dan lain-lain. Nah, tapi ini masih sifatnya uji coba. Yang saya tahu uh, uh, uji coba yang dilakukan di perumahan kelihatannya kurang sukses gitu ya karena uh, banyak yang uh, belum berminat untuk menggunakannya. Nah, bagaimana telekomunikasi yang di negara lain juga sedang melakukan eksperimen ya dengan cross-industry service creation yang seperti Orange, operator telekomunikasi yang terbesar di Perancis, dia coba mengakuisisi 65 saham dari perbankan Grupama yang merupakan asuransi Perancis pada tahun 2016 dan mereka meluncurkan 100% bank yang khusus seluler pada tahun 2017. Jadi bank yang semua uh, hanya lewat seluler dia tidak ada orang datang dat, uh, ke ke berkunjung fisik ke kantornya. Kemudian juga Dutch Telkom juga berkolaborasi dengan mitra industri vertikal dan dia juga membangun smart home. Nah ini yang tadi saya ceritakannya smart home ini juga uh, uh, sedang dicoba-coba oleh para uh, apa oleh para uh, telco dan uh, uh, non telco juga sudah begitu. Nah, ada satu lagi yang uh, kita perkirakan akan menjadi salah satu uh, uh, apa namanya salah satu stimulus akan terjadinya disrupsi lagi yaitu adalah uh, penyebaran teknologi 5G. 5G saat ini kita sedang Indonesia dan beberapa dunia sedang menyiapkan 5G dalam dua tahun ke depan kemungkinan eh, akan ada gelombang inovasi baru atau disrupsi baru yang akan dipu dipicu oleh kemajuan perangkat eh, pintar ya kemudian ada augmented reality dan real time monitoring. Nah ini semua dipacu oleh eh, adanya eh, eh, diluncurkannya 5G di mana 5G itu adalah layanan seluler yang kecepatannya eh, konon kata 10 kali atau 100 kali lebih cepat daripada apa namanya daripada yang 4G saat ini. Nah, kita tahu bahwa eh, perkembangan teknologi kemudian ketersediaan broadband internet dan eh, juga ternyata bukan hanya itu ya artinya pandemi juga adalah salah satu disrupsi yang eh, membuat perubahan-perubahan itu yang semakin eh, semakin cepat. Nah, ini adalah bagaimana apa-apa uh, yang dilakukan di lingkaran-lingkaran yang dalam nah lingkaran luar lingkaran luar Bagaimana dengan lingkaran luar lingkaran luar adalah yang dari enam ke atas tadi ya yang enam ke atas Sorry eh, balik lagi yang enam ke atas mulai dari financial services eh, dari hospital and tourism nah dia sekarang dia dua punya opsi opsinya du, opsinya dia ada dua dia mau bertahan atau dia mau menyerahkan gitu kalau dia mau ber yang biru-biru ini ini juga saya ambil dari vortex. Uh, kalau dia mau bertahan dia uh, melihat yang biru ini dia harus berusaha uh, disrupsi ini dia halang-halangi kemudian juga uh, secara cepat dia harus mengambil keuntungan uh, uh, dari industri yang ada saat ini yang kemudian setelah itu berikutnya yang di bawahnya dia harus tarik mundur, dia harus withdraw, dia harus udah bubar, bubar bisnisnya gitu. Atau pilihannya adalah dia ke yang kuning sebelah kanan. Dia sendiri yang melakukan disrupsi, dia sendiri yang berinisiatif kemudian merubah. Ini untuk yang tadi ya, yang enam ke atas tadi di dia bukan ada di pusat-pusat lingkaran tapi ya di lingkaran tapi yang sudah agak di luar. Nah, dia harus segera melakukan disrupsi, kemudian menduduki di sana, menguasai teknologinya, menguasai pasarnya supaya tidak tergilas dan terlindas begitu. Nah, terus apa yang dibutuhkan begitu untuk ke eh, depan ini? Ke depan ini eh, keahlian apa sih yang dibutuhkan gitu kan? Innova apa namanya? Eh, most require eh, soft skill dengan adanya perkembangan teknologi yang pertama adalah di sebelah kanan ini ya tentunya ada analytical thinking. Jadi kita butuh orang-orang yang punya analytical thinking karena pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya clerical tentunya nanti akan banyak digantikan oleh mesin, oleh artificial intelligence gitu ya, oleh oleh komputer gitu. Nah, jadi memang dibutuhkan orang-orang yang punya analytical thinking dan inovasi. Kemudian yang orang yang active learning, kemudian mempunyai uh, learning strategi, punya kreativitas, originalitas, inisiatif. Nah, biasanya orang-orang media ini termasuk di kreativitasnya cukup tinggi gitu ya. Nanti diharapkan uh, harus uh, segera mempertahankan kreativitasnya karena hal-hal uh, yang sifatnya rutinitas itu tentunya nanti akan akan tergilas uh, oleh uh, uh, komputerisasi maupun uh, lebih canggih lagi dengan robotik ataupun dengan uh, artificial intelligence. Nah, ini adalah salah satu uh, report yang saya dapat dari Thailand. Thailand mengadakan uh, the, uh, Thailand Digital Transformation Survey di 2020 ya. Nah, ini yang saya ambil di sini adalah uh, jadi masing-masing industri itu membutuhkan uh, uh, apa namanya uh, Skill yang berbeda. Nah, nah, untuk teknologi dan media dan telekomunikasi, skill yang menjadi gap di Thailand ini mungkin juga akan mewakili Indonesia. Ini, oke, okay, uh, riset ini dilakukan oleh Deloitte ya, Deloitte uh, Oktober 2020. Itu yang pertama adalah uh, artificial intelligence dan machine learning, ya. Uh, Atilenjin dan mesin spesialis, kemudian digital marketing, data analis dan data science, kemudian user experience designer. Jadi apa sih uh, UX? Uh, ini kadang orang menyebutnya UX designer. UX designer itu kalau di apa namanya di aplikasi itu dia yang membuat uh, aplikasi itu tampilan mukanya itu seperti apa, bagaimana sih berinteraksi dengan apa namanya? dengan uh, Izin Pak, mungkin dapat dipersingkat nah, mengingat waktu. Eh, baik ya uh, ya saya rasa uh, itu ya jadi uh, memang kalau dilihat dari salah satu paper government support yang dibutuhkan uh, dalam era ini adalah tentunya uh, dibutuhkan training dengan digital uh, course kemudian uh, digital services kemudian dan lain-lain nah ini adalah aplikasi-aplikasi yang uh, yang perlu dikuasai ketika kita menuju ke digital disruption dan ini di, per, di, di slide terakhir ini adalah slide terakhir saya dalam dua tahun ke depan adalah ini teknologi-teknologi yang perlu dikuasai ya intelijen-intelijen uh, compressional interface kemudian dalam lebih ke lima tahun kita sudah akan bicara nanoteknologi, quantum computing, kemudian uh, bioteknologi dan bioinformatik. Eh, demikian mungkin eh, sharing yang bisa saya sampaikan, Mbak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi Budi selaku Ketua Federasi Teknologi Informasi Indonesia. Terima kasih Bapak atas materinya. Selanjutnya kita ke narasumber yang terakhir nih, yaitu Bapak Rizky Fauzi, SIKOM dan MIKOM selaku profesional dan lecturer. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sania atas waktunya. Selamat sore, Bapak-Bapak, Ibu-ibu semua yang masih setia di acara uh, webinar kita transformasi digital dilindas atau terjelas dalam perspektif komunikasi dan kebangkitan ekonomi. Baik, Bapak-Ibu, izinkan saya hari ini untuk uh, sedikit sharing mengenai pengalaman saya dari sisi uh, komunikasi dan melihat bagaimana perkembangan uh, transformasi digital pada saat ini yang akan saya korelasikan dengan dunia pendidikan dan edukasi kepada masyarakat digital. Baik, kita tahu ba bagaimana transformasi digital bukan lagi opsi atau pilihan tetapi adalah satu hal yang wajib yang kita jalani sekarang ataupun yang kita uh, hadapi sekarang. Kita tahu bagaimana uh, 272 juta masyarakat Indonesia rata-rata uh, sudah menggunakan internet uh, lebih dari 64% masyarakat Indonesia yang bisa mengakses uh, di dunia maya dan 160 juta pengguna aktif di media sosial. Kita bisa lihat di sini mungkin Bapak-bapak Ibu-ibu sudah menggunakan yang namanya YouTube, WhatsApp, uh, Facebook, Instagram, Twitter, Line, FB Messenger dan mungkin yang lainnya. Nah, jadi pertanyaan kita adalah adakah platform media sosial tersebut uh, salah satunya punya Indonesia? mungkin jawabannya tidak atau memang tidak gitu loh. Nah, pertanyaan keduanya adalah apakah atau em emang orang Indonesia itu tidak bisa membuat platform sosial media seperti itu? Jawaban saya bisa. Nah, ini kita bisa lihat di sini bahwa memang masyarakat Indonesia khususnya yang kita lihat di gambar namanya Novi Wayuningsih merupakan pencipta aplikasi pesan call in atau calling Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana Anak muda kita milenial yang bisa membuat yang namanya aplikasi setara dengan WhatsApp. Nah, pertanyaan berikutnya: bagaimana kesempatan kita untuk bersaing di dalam negeri? Bagaimana peran pemerintah dalam hal membantu generasi milenial yang punya karya, yang punya platform, dan yang punya inovasi dalam hal membuat aplikasi-aplikasi, dan nantinya digunakan di dalam aplikasi ini di dalam keseharian di masyarakat Indonesia? Nah, selanjutnya mungkin kita lihat dari sisi awal media sosial, kita masuk ke sisi e-commerce. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga pernah dan masih menggunakan yang namanya aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan AliExpress seperti itu. Nah, mungkin dari sekian banyak nama yang tadi saya sebutkan, dua e-commerce yang mungkin yang didirikan oleh anak muda Indonesia yaitu Tokopedia dan Bukalapak. Nah, Tokopedia kita tahu bahwa didirikan oleh William Tanujaya, dan Bukalapak didirikan oleh Ahmad Zaki. Nah, pertanyaan kita lagi adalah bagaimana mereka bisa bersaing di tengah gempuran-gempuran produk-produk -gempuran, uh, atau e-commerce uh, dari luar negeri seperti Shopee, AliExpress dan mungkin Lazada. Nah, kita tahu bagaimana uh, Shopee sekarang merajai uh, top chart dalam hal penggunaan e-commerce di Indonesia, belanja dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak-bapak Ibu-ibu bagaimana uh, yang tadi saya bilang uh, Tokopedia dan Bukalapak itu rata-rata uh, uh, sahamnya sekarang dipegang oleh Uh, mayoritas asing atau bisa disebut di sini bisa kita lihat uh, resmi Google dan Temasek memegang saham uh, terbaru dari Tokopedia. Nah pertanyaan berikutnya, apakah dengan masuknya uh, Google dan Temasek dan juga sponsor-sponsor dari luar negeri ini akan untungkah kita atau rugikah kita? Nah pertanyaan ini bisa kita lihat dari seberapa besar uh, keuntungannya atau kebermanfaatannya dari sisi ekonomi dan uh, perkembangan uh, teknologi digital di Indonesia. Nah kita tahu bagaimana... Uh, kalau uh, apa namanya uh, produk asing masuk atau investor asing masuk, pastinya uh, dividen atau keuntungan akan lari keluar. Nah pertanyaan berikutnya adalah apakah dividen itu akan menguntungkan kita atau merugikan ekonomi kita? Nah pertanyaan itu sebenarnya bisa kita jawab bahwa dividen itu tentunya sedikit banyak akan merugikan uh, kita bahwa uang yang, yang kita belanjakan dalam uh, perbelanjaan kita di e-commerce, dalam penggunaan media sosial, terus iklan dan lain-lain itu sebenarnya lari ke luar negeri. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya? Kita tahu bagaimana bangsa Indonesia di tahun 2020 ini punya yang namanya uh, Misi uh, Indonesia Maju 2045. Nah, di sini fokus utama dari uh, strategi itu adalah bagaimana pengembangan infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Nah, di sini uh, saya ingin fokus membahas bagaimana membentuk dulu masyarakat digital. Karena memang Masyarakat inilah yang akan membuat yang namanya infrastruktur digital, pemerintahan digital yang baik, dan juga membangun ekonomi yang berkesinambungan dan juga mandiri. Nah, kita bisa lihat bapak ibu, bagaimana misi Indonesia Maju 2045 ini akan yang namanya kita menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia dengan produk domestik bruto 7 triliun US dollar. Nah, pertanyaan yang lagi, apakah kita bisa mencapai misi itu pada tahun 2045? yang mana kita tahu rata-rata teknologi digital e-commerce media sosial hal-hal yang lainnya itu dikuasai oleh asing. Nah, apakah keberpihakan pemerintah sudah arahnya ke dalam uh, memperhatikan produk-produk dalam negeri seperti yang Novi tadi buat seperti koin tadi, bagaimana uh, memperhatikan perkembangan bukalapak yang kita tahu dua tahun tiga tahun terakhir ini ngedrop dalam hal uh, penjualan kepercayaan terus juga investasi yang mungkin uh, perlu disuntik lagi oleh pemerintah. Nah, selanjutnya kita bisa lihat. Saya akan mengkomparasikan dengan apa yang China lakukan sama Indonesia lakukan. Kita tahu bagaimana memang China berbeda sekali sama kita dari jumlah penduduk, tapi mereka berpikir bagaimana jangka panjang. Mereka berpikir bagaimana mengendalikan namanya big data. Karena sekarang apapun semua dikalikan oleh big data. Masuknya budaya Korea, budaya Jepang, budaya westernisasi, dan lain-lain sebenarnya itu yang mengubah yang namanya budaya kita membentuk yang namanya uh, ekonomi ekonomi baru dan juga uh, menggerus yang namanya budaya budaya kita kita tahu China punya yang namanya WeChat nah kenapa kita tidak punya uh, tidak bisa punya ataupun menggunakan atau menggerakkan yang namanya WeChat kita sendiri seperti koin tadi misalkan terus kenapa kita tidak punya yang bisa punya yang namanya Alipay kenapa kita tidak bisa punya mungkin yang namanya Baidu atau TikTok nah itu mungkin jadi pertanyaan kita semua apakah keberpihakan uh, pemerintah kepada produk-produk dalam negeri yang diciptakan oleh milenial bisa kita gunakan oleh bangsa kita sendiri keuntungan untuk Indonesia sendiri dan kebermanfaatan untuk kemandirian ekonomi bangsa Indonesia. Nah selanjutnya di sini kita bisa melihat bagaimana kurangnya atau kurang maksimalnya pemerintah mengenai aturan atau regulasi-regulasi. Mungkin Bapak-Ibu tahu bagaimana besarnya sekarang peluang Netflix di Indonesia dengan berbayar seperti itu. Terus bagaimana 93 juta pengguna YouTube dalam hal menggunakan platform YouTube ini banyak sekali keuntungan-keuntungan yang didapatkan bahkan jutaan dolar yang sampai sekarang kita tahu tidak jelas pajaknya, tidak jelas apa untungnya buat Indonesia. Nah, mungkin itu yang menjadi perhatian kita. Selanjutnya di sini penting juga edukasi kepada masyarakat. Makanya tadi saya bilang bagaimana fokus saya adalah membicarakan mengenai edukasi terhadap masyarakat digital. Karena ke depan kita maunya bukan hanya menjadi pemain atau hanya memakai atau uh, maksudnya adalah pemakai hmm. atau konsumen. Tapi kita juga menjadi uh, sebagai pemain yang dapat bersaing dalam bisnis digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang jumlahnya 272 juta jiwa. Nah, di sini kita bisa lihat. Salah satu caranya adalah uh, kami dari uh, Stikomentor Studi khususnya adalah uh, sudah melihat peluang-peluang itu. Bagaimana kita uh, merubah dulu dengan mengedukasi anak-anak diri kita, misalkan terus juga teman-teman remaja, milenial, dengan membuat kurikulum yang unsurnya ada teknologinya, unsurnya ada digitalnya, ada yang namanya inkubator, akselerator, yang bisa membantu teman-teman kita membuat uh, platform digital yang tujuan akhirnya adalah membuat Indonesia menjadi negara maju, mencapai yang namanya misi maju Indonesia di 2045. Nah, terakhir adalah dari saya mungkin singkat Bapak-Ibu, bahwa uh, kita menjadi negara maju dan kita akan menjadi negara berkembang jika kita menjadi negara yang mandiri dengan memaksimalkan yang namanya sumber daya manusia, sumber daya alam dan kita kolaborasikan dengan teknologi. Kita tujuan utamanya apa? Untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mungkin itu dari saya Bapak-bapak Ibu semua terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke Sania. Baik terima kasih Bapak Rizky Fauzi, SICOM, EWCOM, Profesional dan Lecturer atas materinya. Dan selanjutnya kami uh, akan memberikan kesempatan para narasumber untuk closing statement. Mungkin yang pertama kita undang Bapak Dedi Resnanto. Masih bergabung Bapak? Masih Mbak. Izin, silakan Bapak. Ya terima kasih uh, Mbak Sania, Bapak Ibu sekalian. Uh, sebenarnya kesimpulan yang ingin saya sampaikan bahwa dengan kemajuan teknologi transformasi digital ini adalah suatu keniscayaan. Kita tidak bisa mengelak lagi. Tadi juga Pak Andi menyatakan bahwa ya ini sudah sudah kita sudah berada dalam pusarannya. Tinggal bagaimana saya setuju dengan Mas Rizky tadi bagaimana kita diperlakukan sama terutama di media ya. perusahaan media diperlakukan sama dengan media-media uh, baru yang sekarang sudah ada dan hidup di sekitar kita baik itu dari sisi aturan, pajak, dan sebagainya. Sehingga kita yang merupakan industri asli Indonesia tetap bisa hidup dan tumbuh serta bersaing dengan media-media uh, lain yang masuk ke Indonesia. Mungkin demikian, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Deddy Santo atas closing statement-nya. Selanjutnya kita beralih kepada Bapak Andi Budimanca izin pak untuk menyampaikan closing statementnya? ya terima kasih mbak moderator jadi eh, digital disruption sudah terjadi di eh, Indonesia dan di mana-mana dan ini mendunia kita tidak bisa menunggu atau apa gitu ya karena memang ya kita harus menyiapkan diri dan segera eh, bertransformasi karena kalau tidak kita akan ada di sebuah tempat di mana orang-orang sudah tidak di situ lagi, gitu ya, sehingga produk kita sudah menjadi barang usang yang tidak digunakan oleh siapa-siapa. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Bapak Andi, atas closing statement-nya. Selanjutnya, kita beralih ke Bapak Rizky Fauzi, SIKOM Merikom, mungkin dapat menyampaikan closing statement-nya. Silakan, Bapak. Baik, Senia terima kasih atas waktunya. Saya sama-sama bapak-bapak yang sudah menyampaikan closing tadi, memang pada dasarnya kita harus memperhatikan keberpihakan pemerintah kita dan juga bagaimana memperhatikan masyarakat digital kita, karena jangan sampai kita hanya menjadi penonton di negara kita sendiri. Dan yang main itu adalah orang-orang luar. Untungnya di bawahnya bagaimana ke depan aturan pemerintah, regulasi pemerintah dan juga uh, semangatnya kita masyarakat Indonesia ini adalah bagaimana membangun digital kita sendiri menjadi negara yang mandiri yang ujungnya adalah meningkatkan ekonomi. Mungkin itu, Mbak, Sania. Baik, terima kasih Bapak Rizky atas closing statement-nya. Nah, untuk para partisipan dapat mengisi absensi pada link kolom chat room untuk mendapatkan e-sertifikat ya. Nah, karena berhubung kita sudah di penghujung waktu, semoga diskusi ini membawa manfaat untuk kita semua. Tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, partisipan dan tentunya sponsor kegiatan ini. Dan sampai jumpa pada webinar interstudi berikutnya. Selamat sore, terima kasih banyak. izin pamit Bapak Ibu dari sebuah perjalanan perjalanan bersama mereka yang memiliki satu tujuan jalanan yang berawal dari suatu tempat tempat kita beradaptasi dengan perubahan tempat yang mengajarkan bahwa ilmu tidak hanya dari buku tapi juga dari pengalaman yang membentuk kita menjadi lebih baik tempat yang mempersiapkan kita menghadapi dunia yang sesungguhnya dengan mereka yang sadar akan pentingnya kebersamaan dari mereka yang siap untuk membimbing membangun hubungan yang erat dan harmonis tanpa batas bersama membangun koneksi untuk kepentingan di masa yang akan datang ini saatnya mengubah pertanyaan menjadi sebuah jawaban kejar dan capai impianmu selagi berada di sini tidak mudah tapi selalu ada cara di sini. Kamu mulai semuanya, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Semua orang ingin jadi yang terbaik. Masa depan adalah tujuan yang harus dimulai dari sekarang, menjadi pribadi yang sukses dan membanggakan adalah sebuah impian, impian yang dimulai dari sebuah perjalanan. Perjalanan bersama mereka yang memiliki satu tujuan. Jalanan yang berawal dari suatu tempat. Tempat kita beradaptasi dengan perubahan. Tempat yang mengajarkan bahwa ilmu tidak hanya dari buku, tapi juga dari pengalaman yang membentuk kita menjadi lebih baik tempat yang mempersiapkan kita menghadapi dunia yang sesungguhnya dengan mereka yang sadar akan pentingnya kebersamaan dari mereka yang siap untuk membimbing membangun hubungan yang erat dan harmonis tanpa batas bersama membangun koneksi untuk kepentingan di masa yang akan datang ini saatnya mengubah pertanyaan menjadi sebuah jawaban kejar dan capai impianmu Selagi berada di sini tidak mudah, tapi selalu ada cara. Di sini kamu mulai semuanya, kalau bukan.